Kok aku nggak tahu ya? Ipan Jordi bukan Ipan. Ipan balap road race itu yang isi pengkol-pengkolan itu. Di mana itu diadainnya, Saputra? Itu di sirkuit yang ada ke jembatan itu, Jordi. Wah, kok aku nggak tahu ya? Kalau aku tahu, aku ikut dah. Emang kamu punya motor yang udah dimodifikasi, Jordi? Wah, aku mah punya, Saputra. Wah, kamu pokoknya tunggu di sini ya. Aku mau ambil motorku dulu. Ya cepetan bawa kesini, Jordi. Aku penasaran sama motormu. Kita tungguin dulu nih si Jordi, kawan-kawan, di sini. Katanya mau ambil motor, kita lihat motornya si Jordi gimana. Tapi gak mungkin lebih bagus dari motorku, kawan-kawan. Ini motorku udah paling bagus sekarang daripada geng-geng motorku. Ini kalau dari luarnya udah ganteng, dalaman mesinnya udah ganteng. Wah, ada kurangnya ini. Kalau diajak kontes, yes. Diajak balap, yes. Semua bisa ini motornya. Nanti kalau ada kontes, aku juga mau ikut ini. Biar panitianya heran sama motorku ini. Wah, nanti dibawa di atas mobil, mobil Lamborghini. Haha. Mana ini si Saputra ini? Wah, 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 Jordi. Itu motornya. Lihat nih Saputra. Kok sama warnanya, Jordi? Wah, juga ya. Wah, aku juga gak sadar ini kalau warna motornya kita sama. Wah, keren juga motormu, Jordi. Tapi agak kotor dikit ini. Ya, itu di lalat. Ini mesinnya gimana ini? Di bar up juga? Kalau mesinnya ini, Saputra, gak aku apa-apain. Mesinnya masih standar. Keren banget motormu, Jordi. Apa ini? Itu suaranya itu variasi itu, Saputra. Nah, kalau aku bawa motornya ini, ada suara keot, keot, keot gitu. Keren, Saputra. Iya, bener. Keren suaranya ini. Wah, nanti kita pas hari Minggu kita Samori aja, Saputra. Seru. Kalau Samori, aku belum bisa bawa tuh, Jordi. Karena mesinnya itu udah gede. Pasti nanti jebol tuh mesinnya. Bagusin di luarnya aja. Jangan main mesin. Karena bahaya itu main mesin. Bisa-bisa jebol. Lumayan itu pengeluarannya kalau jebol mesinnya. Ah, nggak enak kalau nggak main mesin, Jordi. Wah, ini si jahat. Oh, apa ini? Wah, mau apa kamu bawa ini? Sama ini kayak aku, tapi beda. Enggak dimodif. Ah, ini motor siapa ini? Kok sama warnanya? Wah, kamu nggak tahu ya, Jarwo. Kalau ini motorku sama ini motornya Saputra. Bener, Jarwo. Itu motorku, lihat. Keren, kan? Itu apa motormu? Siapa ini? Emang kenapa sih? Baru motorku jelek. Bukan bilangnya aku jelek. Tapi kamu udah nyadar duluan. Ini mah dimodif lah deknya, Jarwo. Dibeliin apa dek baru itu? Udah gini deknya. Aduh, masa masih kayak gini, Saputra? Nggak kayak dulu. Ya udah gak cocok kan jadi sekarang berteman sama kita, Jordi. Jangan gitu dong. Emang sih motorku masih standar. Motor kalian ini bagus banget. Benar, benar, benar. Iyalah, modal dikit. Ya, ini. Kita kan masih muda. Itu motornya kamu apaan itu, Jarwo? Biar itu, deknya itu udah apa itu udah kasar tuh, udah ya, jelek. Ya benar itu, udah pecah lagi. Punya motor gini udah sombong kalian. Wah, sombong sih Jarwo. Knalpotnya standar. Wajarlah sombong karena kan motornya bagus. Wah, kalau kamu sombong itu baru enggak wajar, Jarwo. Ya, motormu udah jelek, isi sombong. Ih, jangan kayak gitu dong kalian. Soalnya aku enggak punya uang untuk modifikasi motorku. Ini mah gini lah gini. Enggak malu kalau bawa keluar, kalau bawa gitu. Aduh, gimana ya, Jarwo? Kayak bawa kayu yang dibakar tuh. Iya, kayak bawa kayu bakar. Iya, benar itu. Rongsokan di bawah. Iya, beginilah warna biru lembayung ungu. Iya, isi lembayung lembayung lembayung. Isi lembayung. Ya, nanti kalau aku punya uang aku modif ini motorku. Apa? Kalau punya uang, keburu hilang itu zaman modif-modifnya, Jarwo. Benar tuh, Jarwo. Mau modif sekarang lah biar seru. Nah, aku pengen modif kayak kalian, bagus-bagus banget motornya. Aku masih standar ini. Bantulah modif ya, teman-teman. Apa? Bantu kamu? Iya. Kita aja ini minta sama orang tua. Iya, enggak cocok. Mintain aja orang tua kamu. Iya. Minimal maksimal keluarlah dari kepala. Ya, minimal maksimal isi ginilah. Itu apa minimal, itu? Minimal maksimal isi ginilah. Senggol dong. Aduh, malas dah kalau aku kayak gini di sini. Bukan aku di sini dina terus. Emang kamu enggak cocok, Jarwo. Ya benar itu enggak cocok. Enggak cocok main motor, kamu udah tua. Mending kamu pulang aja, Jarwo. Ya, pulang aja kamu. Udah kalau gitu mending aku pulang aja. Ya, pulang aja. Apaan itu? Ya, aja motorku kalau ya, enggak ada. Ya, cerek.
Bawa pergi aja jauh-jauh dari sini. Enggak, ini kursi motornya punya bagus-bagus. Ya, numpang mandiin Saputra. Oh, iya. Wah, kita keluar aja dulu yuk. Jalan-jalan kemana? Dekat-dekat sini aja. Kemana gitu jalan-jalannya biar seru. Aku udah dibawa keluar jauh-jauh, Jordi. Ini aku udah sama kamu ya. Ini motorku kan soalnya mau balap. Nah, kalau gitu kamu boncengan sama aku aja. Dasar baru mereka punya motor bagus sudah sombong. Bukan motor Kudina, nak motor lagi nih, rusak lagi nih. Kamu sih kapan aku bisa modif kamu motor? Biar gak dia aja yang motorku ini. Aduh, semuanya udah rusak ini, harus diganti semuanya. Pecah, karbonnya udah lepas juga. Kalau diganti nggak ada uang. Aduh, aku harus minjem ini buat modifikasi motorku biar gak Dina lagi. Sama si Jordi sama si Saputra, kapan aku bisa modif ini ya? Wah, kalau ini dimodif kayak punyanya si Saputra bagus. Soalnya kan ini sama kayak beatnya si Saputra. Punyanya si Saputra udah dimodif, punya aku belum dimodif, masih standar. Wah, kalau ini dimodif panjang ngabisin uang. Tuh, aku nggak ada uang lagi nih. Aduh, mending aku duduk di sini aja udah. Aduh. Senggol dong. Aku jalan-jalan sama si Saputra. Apa yang jalan-jalan ke sini? Ini aku mau lihat motormu yang bagus ini. Aduh, jaru. Ini kalian? Bukannya aku menghina, tapi aku perhatian sama kamu. Ya, ini bagus motormu. Tahu, baru motorku jelek, Dina. Enggak bilang jelek. Ya, kamu udah sadar diri aja. Nah, ini sepeda begini ini biar bagus. Nah. Ini kalau dijual laku nggak 1,5 juta ya? Laku ini 500 ribu. 500 ribu palingan ya? Iya. Aduh, kasihan banget kamu Jarwo. Biarin, dia punya motorku. Ah, ini kenapa ini? Aduh, itu udah sobek itu apaan ini? Aduh. Biarin Jarwo. Ini juga udah plat sobek ini. Aduh, ini motornya minta ampun, aduh. Ini udah motor dijamin jelek ini. Biarin jelek. Kasian, enggak ada bautnya lagi. Aduh, aku ke sini. Kalian nyari aku ke sini. Kayaknya enggak ada kerjaan banget kalian gangguin aku ke sini. Aku udah pergi dari sana. Sini lagi disamperin. Keren banget itu si Jarwo Saputra. Iya tuh. Orang kita enggak ada nyamperin dia ke sini ya kan, ke Saputra? Iya. Kita kan mau jalan-jalan tapi malah ketemu ini si motor jelek ini. Aduh. Ya, jelek banget. Emang siapa yang mau nyamperin kamu ke sini Jarwo? Jangan GR banget kamu. Ya benar, GR aja di luar. Mending kita pergi aja. Udah, kalian pergi aja sana. Enggak waktu lagi. Kurang ajar banget mereka kan kawan. Aku disamperin ke sini diajak lagi. Aku kira mereka mau ngajak aku jalan-jalan. Wih, aku mending aku menjauh aja. Gak usah dah di sini. Ntar mereka datang lagi.